Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, aku baru selesai dari kampus. Aku seneng banget, akhirnya tugas ujian praktik aku selesai juga. Aku dapet nilai 5. Puji Tuhan, semuanya lancar. Terus hari ini aku mau grocery shopping. Aku mau kasih tunjuk kalian gimana sih kalau harga-harga makanan di Rusia, Siberia. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe YouTube channel aku, like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Kemarin tuh aku sakit 3 hari karena waktu hari Sabtu malam Minggu aku beli pizza kan sama temen aku. Terus aku tuh lupa aku gak bisa minum Coca-Cola. Terus aku kayak refleks mau minum Coca-Cola. Akhirnya aku langsung sakit, demam 3 hari dan batuk-batuk. Jaga kesehatan deh guys. Pokoknya kalau kalian tinggal di negara yang dingin gitu, terus kalau emang kalian gak bisa minum dingin, jangan dipaksain. Nanti kayak aku kayak rasanya gak enak banget. Udah winter terus sakit panas, terus batuk-batuk. So guys, setiap hari aku ke kampus jalan kaki. Jaraknya tuh 15-20 menit dari asrama. Cuman karena udah kebiasa, rasanya jadi deket aja gitu, gak jauh. Hari ini minus 13 dan ada matahari. Yeay, hari ini ada matahari. Aku kangen banget Indonesia, apalagi Bali. Aku butuh matahari. Summernya masih lama. Ini kampus. Kita harus nyebrang di sana. Pokoknya seneng banget akhirnya semester ini sudah selesai. Yeay, cepet banget ya, dari September sampai bulan Januari. Kita sampai di supermarket namanya Abacus. Coklat di sini lebih murah daripada di Belanda. Kemarin gue beli Milka, parah mahal banget sih di Belanda. Di sini murah. Oke, sekarang kita beli apa ya? Bingung saya mau beli apa juga. Oke, aku mau beli ini. Biskuit rasa keju. Ini harganya tuh. Ini tehnya orang Rusia. Yang paling common itu yang ini, tes atau gimana gitu, aku gak tahu cara bacanya. Ini harganya tuh. Terus gula di sini tuh mostly tuh kayak kotak-kotak gitu, kayak gini. Ada juga sih yang gula pasir gini, harganya. Cuman kalau yang kotak-kotak itu harganya segini, kurang lebih. Ini kopi, di sini ada Nescafe, cuman aku nggak tahu rasanya seperti apa. Harganya ya kurang lebih segini. Di sini ada sushi, rasanya lumayan. Untuk tahu harganya, kita ambil dulu nih pakai tempat makannya. Habis itu ditimbang di sini. Di sini ada kebab. Aku ngambil satu. Aku mau ambil frozen food.
Yang ini enak sih. Harganya berapa ya? Nanti kita lihat. Hai guys. Terus mau beli susu. Di sini ada keju pakai mushroom gitu. Ini enak banget sih. Ini harganya 190 del. Banyak macam-macamnya sih itu. Aku juga mau beli jagung. BTW guys, kalau kalian butuh kecap di sini, kalian bisa beli ini. Harganya segini. Aku kalau masak bihun goreng pasti kecapnya ini. Rasanya enak. Teriyaki gitu. Ini dia bumbu-bumbu yang ada di sini. Lumayan komplit sih. Banyak juga. Tuh. Apa namanya aku enggak tahu. Ada bawang merah juga tuh. Semuanya lengkap. Mau bikin nasi goreng, mau bikin pasta, semuanya ada. Sop yang kayak udah jadi gitu juga ada di sini. Ini adalah ciki-ciki yang ada di Siberia. Pilihannya sedikit banget. Yang paling banyak itu di sini lice. Harganya 76 rubel. Selain itu aku nggak tahu ini enak atau enggak, sedikit banget pilihannya. Di sini juga ada nasi, banyak pilihannya, cuman yang paling aku suka yang ini. Banyak pilihan nasinya. Aku mau ambil ini. Harganya 39 rubel. Jadi ya guys, kalau di Rusia itu airnya ada yang pakai gas, kayak sparkle water gitu, sama yang enggak. Jadi kayak harus hati-hati gitu, harus bacanya yang benar. Karena kadang aku pun jujur suka salah, suka nggak ngeh gitu kalau ngambil air di sini tuh. Pas diminum rasanya sparkle water gitu. Ini kayak gini nih. Mega Zero Vanaya. Berarti ini yang tanpa gas. Mau beli air. Dua. Ini jus di Rusia. Yang paling enak itu mereknya adalah Dobrei. Mana ya? Nah, ini paling aku suka. Rasanya enak. Harganya segini tuh. Ada diskon. Ini enak guys. Dobrei. Temen aku nitip paha ayam. Segini harganya. Ini besar banget. Aku pun bingung mau beli apa lagi guys. Ini udah banyak banget. Harga Coca-Cola di Rusia kurang lebih ini berapa ya? 1,5 liter tuh kurang lebih 20.000. Aku mau beli yogurt. Ini harganya 21 rubel. Aku ambil yang ini. Kayaknya sih enak, ini buah-buahan gitu. Banyak pilihannya. Soalnya aku suka lihat teman-teman aku makan yogurt gitu. Oke, kayaknya udah selesai. Aku nggak tahu mau beli apa lagi. Nanti kalau stok makanannya udah habis, aku tinggal ke supermarket lagi. Jangan lupa pakai kartu diskon, bisa beli di supermarketnya langsung biar lebih murah, karena lumayan diskonnya. Udah selesai grocery shopping. Sekarang waktunya pulang ke rumah istirahat. OMG, I love you so much. Gila, ini bagus banget.
Hi guys. Hello, aku mau nemenin Jessica yang sedang dingin. Nyebrang lagi deh, lama lagi. Guys, kita lagi di rambut. Gue cepat banget. Setiap rambut fisik. Cari sepatu ice skating. Harganya 2.500 rupiah. Di sini kalau mau bayar wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh bayar. Beneran? Gua kasih tahu harus punya duit. Percuma lu pakai masker nggak punya duit gimana bayar? Ini. Sekarang kita makan mahal. Sekarang kita makan dulu guys. McD lagi. Jadi kita makan McDonald's hari ini bertiga, totalnya 1.394 rubel. Priyatna appetita. Buon appetit. Jaket merah. Akhirnya kita sisa sampai. Ini suka panik tau kalau gue asal. Drastis. Iya deh, kayak gitu gue kalau pinjem dia. Oke guys, sampai si gendut.